Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Al-Uswa, jumpa lagi kita di kesempatan kali ini di program belajar dasar-dasar ruqyah syar'i yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat Al-Uswa, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ya pembahasan kita masih di bab 1 ya. Di bab 1 mengenal seluk-beluk jin ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan macam-macam jin atau berapa macam atau berapa jenis jin yang hidup di dalam dunia ini ya. Itu yang akan menjadi pembahasan kita. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, sahabat Al-Uswah yang sudah tahu ya berapa jenis jin yang hidup di dunia ini atau berapa golongan jin yang hidup di dunia ini, nanti sahabat Al-Uswah harap jawab di kolom komentar ya, kira-kira berapa ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita malam ini. Sahabat Al-Uswah yang saya hormati, saya cintai, langsung saja untuk materi ini saya bacakan ya, karena ini materinya sangat pendek ya. Langsung saja saya bacakan hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang berapa jenis atau berapa golongan jin di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sa'laba Al-Khasyani radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, al-jinnu thalathatu asnaf ya, sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa wa sinfun hayyatun wa aqarib wa sinfun yahulluna wa yas'anuna ya. Yang artinya ya, jin ada tiga macam ya. Pertama, jin yang mempunyai sayap, mereka bisa terbang di udara. Kemudian yang kedua ya, jin berupa ular-ular dan kalajengking. Dan yang ketiga adalah jin yang bertempat tinggal dan berpindah-pindah serta berpetualang ya, serta berpetualang. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Baiklah sahabat Al-Uswah, dari hadis di atas ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata jin ya itu mempunyai tiga golongan atau tiga jenis yang hidup di dunia ini ya. Dan sesuai dengan penjelasan hadis ini bahwa tiga golongan jin ini atau tiga jenis jin ini, yang pertama itu adalah jin yang mempunyai sayap ya. Jin yang mempunyai sayap, mereka bisa terbang di udara ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jin berupa ular-ular dan kalajengking ya. Dan ini jenis yang kedua ini adalah jin yang bersifat atau berjenis hewan ya, seperti yang tertulis di hadis ini ada ular, ada kalajengking ya. Dan jin itu juga ada yang berbentuk, di lain hadis itu ada yang berbentuk anjing hitam, kucing hitam dan lain sebagainya. Dan sebagian besar ya jin-jin ini yang berbentuk binatang atau berjenis binatang itu, kebanyakan mereka dekat dengan para dukun-dukun. Dukun-dukun di kalangan manusia maupun dukun di kalangan jin itu sendiri ya. Kemudian jenis jin yang ketiga adalah jin yang bertempat tinggal dan berpindah-pindah serta berpetualang ya. Jadi ada juga jin yang bertempat tinggal ya. Jadi dia menetap pada suatu tempat. Sebagai contoh ada yang tinggal di gunung,
ada tinggal di lereng-lereng, ada tinggal di pohon-pohon besar, ada tinggal di sungai, ada juga tinggal di kuburan, ada tinggal di tempat di rumah-rumah kosong, ya. Ada juga yang di rumah-rumah berpenghuni, ya, yang di dalamnya mungkin penghuninya tidak, atau orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah membaca Al-Quran di dalamnya, sehingga dia dihuni oleh bangsa jin dan lain sebagainya. Dan banyak juga jin-jin yang menetap di lautan. Dan juga ada jin yang berpindah-pindah serta berpetualang. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Hakim. Jadi sahabat Al-Uswah, ya Alhamdulillah kita sudah mengetahui secara mutlak ya bahwa ternyata secara garis besar bahwa ternyata jin itu mempunyai tiga jenis ya. Jenis pertama itu yang mempunyai sayap bisa terbang kemana saja, bisa terbang di udara. Kemudian yang kedua itu adalah jin yang berbentuk binatang ya. Bisa menjadi ular, kalajengking, kucing hitam, bisa menjadi apa namanya? Menjadi dog ya, apa itu anjing hitam dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang tinggal menetap dan ada juga yang berpindah-pindah dan berpetualang. Dan alhamdulillah ini sesuatu yang luar biasa. Ya alhamdulillah kita sudah mengetahui satu permasalahan ini. Ya jadi nanti kalau ada yang bertanya berapakah jenis jin ya di dunia ini, maka kita bisa menjawab bahwa sesuai yang disampaikan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Hakim, di dalam hadis itu disampaikan bahwa jin itu terbagi menjadi tiga golongan atau tiga jenis ya. Yang pertama jin yang mempunyai sayap bisa terbang, kemudian jin yang kedua dari golongan jadi jenis binatang seperti anjing, kucing, ular, kalajengking dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah jin yang menetap, ada juga yang berpindah-pindah dan berpetualang. Alhamdulillah. Baiklah sahabat Al-Uswah, ya sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Al-Uswah yang ingin mendalami ruqyah syar'i ya sesuai yang dituntut sesuai tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang ingin menjadi praktisi ruqyah nantinya, karena kita mempunyai dalam pembelajaran ruqyah syar'i ini kita mempunyai akan mempelajari 4 bab. Dan bab ini baru di bab 1 ya. Ini bab 1 tentang mengenal seluk-beluk jin. Salah satunya adalah macam-macam jin itu sendiri ya. Baiklah sahabat Al-Uswah, ya nanti jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya diisi di kolom komentar apa saja nanti pertanyaannya. Dan insya Allah kalau kita tahu, insya Allah kita akan jawab ya sesuai dengan keilmuan kita. Dan apabila kita belum bisa menjawab, maka nanti insya Allah kita akan cari jawabannya dan kita kembali akan menjawab ketika kita sudah tahu jawabannya insya Allah. Baiklah sahabat Rusa, mungkin cukup sekian yang pembahasan materi kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk ikuti terus pembahasan-pembahasan kita selanjutnya supaya kita tidak ketinggalan ya, atau nanti kita bisa menguasai dasar-dasar ruqyah syar'ih atau dasar-dasar ilmu kita di dalam mengenal seluk-beluk jin, salah satu bab dalam pembahasan ini. Baiklah, saya tutup dengan ucapan wastafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.